wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya, Pranata Ternak Channel. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk menyuburkan tanah dengan cara mencangkul manual ya. Jadi kita tidak menggunakan mesin, melainkan hanya menggunakan cangkul untuk menimbun perakaran tanaman kita. Khususnya di sini adalah tanaman kacang panjang ya. Jadi untuk menjaga kesuburan tanah dan pertumbuhan yang baik bagi tanaman, maka diperlukan ialah pembumbunan tanah ya. Di samping itu juga berguna untuk membasmi gulma-gulma yang ada, karena jika nanti kita melakukan penyemprotan menggunakan herbisida, dikhawatirkan akan mengenai tanaman kita. Jadi kita lakukan secara manual untuk pembersihan gulma dengan cara mencangkul. Oke, untuk itu kita lanjut dan saya berikan video untuk tutorial penimbunan tanahnya.
milik saya, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Perbandingan antara tanah yang belum kita gemburkan dan sesudah itu sangat beda jauh sekali ya. Seperti ini kan, untuk yang belum kita gemburkan masih padat dan berumput ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penimbunan atau pengemburan, tanahnya akan seperti ini, lebih hancur dan dia berungga ya, sehingga memudahkan tanaman untuk bernafas atau memperoleh oksigen yang lebih ketika mereka tumbuh ya. Dan tekstur tanahnya di sini saya rasa sangat baik sekali, karena tanahnya itu tidak basah dan tidak kering dan cenderung berpori-pori ya. Nah, seperti ini